Selamat datang di channel Ikebana Lusy. Saya akan merangkai Jiyuka, Jiyuka Ikebana Ikenobo. Wadah yang saya pakai di sini adalah wadah keramik. Bentuknya unik sekali ya. Di sini saya pakai foam. Hari ini temanya memakai bahan garis ya. Memakai bahan garis, seperti teman-teman sudah ketahui, bahan garis itu kan sepertinya dia tumbuh terus tanpa akhir ya, karena ujungnya juga meruncing gitu ya. Dan dia susah dilihat antara inside dan your side-nya ini. Nah, bahan garis ini bisa kita pakai sebagai rangkanya atau frame-nya, bisa juga kita pakai sebagai aksennya atau dramanya, dan bisa juga kita manipulasi. Artinya kita rubah bentuknya tidak seperti aslinya lagi. Contohnya yaitu di sini. Jadi si diatesnya ini hanya saya lingkarkan begitu, karena dia cukup keras, maka dia hanya ditusuk begitu aja di foam, dia mantap ya. Saya di sini pakai 1 2 3 4 5 pakai 6 ya, 6 helai daun diatex. Nah, jadi ini bentuknya sudah kita manipulasi tidak seperti aslinya yang kita kasih nama yaitu unnatural. Saya akan memakai bunga utamanya di sini, bunga rose ya, warnanya cerah sekali. Seperti biasa saya pakai dua, satu pendek, satu panjang. Yang pendek saya taruh di dalam. Lalu yang lebih panjang saya taruh di depan. Seperti biasa saya maunya dia smile sama kita. Ya, sudah smile ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari samping, si daun diatesnya ini tetap ada yang ditaruh di belakang juga ya. Jadi berjarak, yang rose-nya juga maju ke depan ya. Lalu saya ada bunga aksennya hari ini, saya pakai krisan pompon. Warnanya agak pinkish. Saya taruh di sini. Yang ngintip saja. Lalu saya akan pakai daun. Daun apa ini namanya? Daun pakis ya. Tapi dia cantik sekali, dia berlipat-lipat. Saya akan pakai dua daun. Satu mengarah ke depan. Sini sudah saya kasih kawat ya. Satu mengarah ke belakang. Ya. Saya akan pakai asirainya, yaitu krisan spray kuning supaya warnanya cerah ya. Saya pakai agak panjang tapi kecil, smile juga ya, jadi nggak flat ya. Lalu yang agak pendek saya taruh di belakang, di belakangnya nutupin foamnya tetapi tidak terlalu tampak dari depan, hanya samar-samar saja. Jadi sudah jadi rangkaiannya. Tetapi seperti biasa, saya suka kasih dramanya. Ranting ini sudah berulang-ulang saya pakai, mohon maaf, karena saya suka sekali. Dia melintir, cantik sekali. Dipakai di mana aja cocok rasanya. Maka hari ini saya akan pakai di sini. Iya, sudah jadi rangkaiannya. Jiyuka unnatural memakai bahan diatex. Jika teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa.